Kabupaten ya. Inilah acara peringatan Isra Mi'raj Desa Wadas Malang Duku Kulon Merki Masjid Miftahul Huda. Ya, pakat tahun. Video kok. Ini peringatan Isra Mi'raj bulan ini Desa Wadas Malang Kecamatan Karang Sambung yang berlokasi di Masjid Miftahul Huda. Berkat kegiatan para panitia dan warga masyarakat Kulon Gili ini berupa pasukatan ini semoga mencukupi untuk didistribusikan kepada para pengunjung yang jumlahnya sekitar ribuan orang. Ini nopo menika wau malaikat Isa, malaikat Jibril kalian Mikail Nabi dawuh saking kanjeng saking Allah Rabbul Izzah. Allah subhanahu wa ta'ala faidan fiha ma la ayun ra'at wa la sa'udunun sami'at wa la khaturun ala qalbin basharin. Dipun ngendikaken suarga niki boten pernah menungsa beruh apa suarga kaya apa jane wa la udunun sami'at kuping ora pernah mirengaken krungu maring suara-suara ning suarga. Ati tidak pernah terbersih lawan telepon suarga. Artinya tidak bisa dibayangkan. Ibu suarga telepon Allah subhanahu wa ta'ala. Faro'a ala babia. Kemudian beli. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali rajulan muhayyaban fi nuril arsy. Niki wonten rajul sing niyup nang sore ngaras. Qala man hadha amalakum? Qila la. Wa qala anabiyyun qila la. Ya Rasul, ya Jibril, apa itu adalah malaikat? Bukan. Apa itu adalah nabi? Bukan. Niki kawula panjenengan ingkang senantiasa lesanipun teles kelawan zikir marang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalbu mu'allaqun bil masjid lan atine gumantung nang aring tempat sujud. Artine nalika nipun wong bar salat terus duweni grendeg ngesuk karep salat marang apa? Engko karep lari ngenteni salat ngasang dan lain sebagainya. Wa qalbu mu'allaqun bil masjid wa lam yastatib ali walidayhi qatu. Lan wong kowe mau ora pernah ngelarani maring wong tua loro. Dadi wong sing bakal ngakuni iup-iup ngaras menika dipun contohaken nalikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali bahwa wong sing kuni iup-iup ngaras siji wong sing
nopo lesane selalu zikir teles marang zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Nomor lorone niki wau atine gumantung nang areng tempat sujud. Nomor telune wong kowe ora tau gawe lara karo wong tua lor. Kalau wong tua lor. Lah kula panjenengan sami kadang larangaken wong tua napa mboten? Bu, tokan sengol apa orang karo wong tuane? Apa ane wong tua mau lemah-lemah? Iki peringan, sing dikurangi 5. Mudhun, wis nika dikurangi 5 kali 45. Munggah maning jaluk dikurangi. Munggah mudhun, munggah mudhun, munggah mudhun. Kemudian 5 dadi kewajib. Dari kewajiban Kanjeng Nabi lima datang masalah sholat kewajiban gansal dan menikau juga perlu nyang-nyangan kue diwarai Nabi Musa alaihi alaihi salam sasamunimun lima ini Allah Subhanahu wa ta'ala jauh ya Muhammad ini lima bandingan sekat aku orang merubah banyak apa sih tetap bilangin aku umatku sholat sekat wakdan akan tetapi lima sih dari kewajiban sirolan sahumade tak tinggal tinggalkan kelawan 10 lima sih 10 dari sekat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.